Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton yang setia untuk menonton rancangan khas Institut Jantung Negara. Seperti biasa setiap hari Rabu, saya Ridwan Mustafa akan menjadi moderator anda untuk perbincangan 30 minit mengenai topik-topik kesihatan. Dan pada kali ini, pada hari ini kita telah pun berada pada minggu terakhir bulan Ramadan 1443 Hijrah. Bermakna seminggu lagi kita akan menyambut satu Sawal. Jadi ramai mungkin di kalangan kita semua yang sudah pun membuat persiapan hari raya, membeli baju raya, dan pastinya kuih raya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita pada hari raya. Dan itu saya yakin ada tak nenas, ada apa lagi, ada almond london, rendang, ketupat, itu macam-macam makanan yang akan tersedia selama sebulan. Mungkin hari raya pertama kita berada di kampung, hari raya kedua kita berada di kampung, cuti seminggu, selepas itu 3 minggu lagi kita akan dipenuhi dengan undangan rumah terbuka. Jadi sebulan kita akan makanan-makanan raya. Jadi topik pada minggu ini sesuai untuk kita berhari raya, kita akan bercakap mengenai food choices during hari raya. Jadi apakah makanan-makanan yang sesuai diambil untuk kita consider kesihatan kita dan juga kita menjaga badan kita daripada terus orang kata yang dah elok lepas tu damage balik. Tak nak lah macam tu ya. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Watanabe Sunda, iaitu dietitian Institut Jantung Negara. Jadi 30 minit kami akan bersama dengan anda. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen, ataupun anda ada apa-apa pendapat, boleh juga diletakkan di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan soalan dan juga pendapat anda. Watana akan menjawab persoalan-persoalan anda. Baiklah Watana, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kita terus mulakan. Apakah makanan-makanan yang boleh menjadi pilihan untuk kita berhari raya nanti, Watana? Terutamanya makanan-makanan utama ini, main meal ni. Kalau main meal ni orang-orang kita tahu breakfast, makan tengah hari, makan malam. Ya, betul. Tapi untuk hidangan utama, so kita boleh pilih makanan. Of course, air raya means kita akan ada rendang, akan ada lemang, ada ketupat. So daripada contohnya, daripada pilih, katakan nak makan 4 ketul lemang, daripada pilih semuanya lemang 4 ketul, mungkin kita boleh pilih 2 ketul nasi impih, 2 ketul lemang. So kita boleh kurangkan kalori yang diambil. Dan kalau ada, especially kuah-kuah yang diambil, so katakan satu sendok kuah yang kita ambil, kuah kacang, dia ada 130 kalori dalam tu. So kuah yang diambil tu perlu ambil yang secukup saja, tak nak ambil terlalu banyak. Sebab dekat kuah tu ada lemak, macam kuah kacang tu ada gula juga kita tambah dalam resepinya. So ada garam dalam tu juga. So gravy tu tak nak ambil terlalu banyak, ambil yang secukup sahaja. So walaupun dia musim perayaan, pastikan makanan kita makan tu dia seimbang. Kita kata pinggan yang seimbang, so itu kita ada makanan berkarbohidrat macam nasi tu. So boleh macam dalam kes ni mungkin ada nasi impit. So makanan berprotein, lauk, mungkin ada ayam. Tapi jangan lupa sayur-sayuran. So kadang kita musim perayaan ni terlupa nak makan sayur. Jarang ada biasanya. Pastikan kalau ada macam salad ke ulam-ulaman, boleh ambil ulam-ulaman tu. So dan buah sekali. So cuba pastikan makanan tu jadi seimbang pilihan yang kita makan tu. Jadi kalau kalau makanan-makanan orang Melayu lah, biasanya kalau kalau berhari raya, sayur ni susah nak cari, ulam-ulaman tu dia susah sikit, dia jarang ada. Tetapi biasanya kalau lontong, pernah makan lontong? Yang kuah kuning tu, itu sayur tu, itu bolehlah dia sebagai consider sayur kan? Boleh, tapi daripada lontong mungkin soto lebih sesuai. Sebab lontong tu ada santan sikit dalam tu. Kalau macam soto tak ada santan dalam tu, so boleh buatkan makanan seperti tu. So boleh letak sayur dalam tu. Okey, jadi kalau kalau anda dapat lihat di kaca apa di skrin anda, itu adalah beberapa jenis makanan dan juga jumlah kalori-kalorinya. Okey, mungkin buat anda boleh perincikan lagi. So kalau kita nampak kat sini, contoh seseorang tu makan 5 cucuk sate, dia ada dalam 200 kalori dalam tu. So yang itu baru sate, tak kira lagi walau makan ayam rendang ayam, ada lagi kalori daripada tu. So kalau macam pulut kuning pun dia ada kalori sebab ada santan dalam tu. So contohnya katakan nak makan pulut, ada katakan pulut biasa yang tak ada santan ke ataupun nasi putih. So daripada ambil 2 sendok pulut kuning, mungkin kita boleh ambil 1 sendok beras biasa, nasi biasa dengan 1 sendok pulut kuning. Sebab
Kalau nasi biasa satu senduk tu kalori dia lebih kurang 75 kalori. So kalau berbanding dengan pulut kuning satu senduk dah 130, dua kali ganda almost. So kita separuh-separuhkan, boleh dimakan tapi pastikan ambil dalam kuantiti yang sedikit. Macam kita kata rasa-rasa. Kita boleh rasa semua makanan tapi dalam kuantiti yang sedikit. Ya, kalau kita lihat di situ kan mi kari itu paling banyak tu. Biasanya kita makan mi kari ni sehat apa? Satu bowl. Satu bowl tu kan. Jadi kalau raya ni mungkin dia sediakan bowl yang kecil kan, tapi kalorinya memang akan tinggi. Sebab especially dekat kuah dia. So kalau boleh cuba makan isi dia saja, tak nak habiskan kuah dia. Sebab kuah tu yang ada santan, kadang ada yang dia punya minyak semua dekat kuah dia kan. So sometimes kalau ada kawan bersama ataupun cousin boleh kongsi juga portion dia. Makanan yang kita makan. Okey, daripada tadi Watana ada sebut mengenai apa, santan, kuah-kuah yang berlemak. Jadi dalam penyediaan makanan, memang kalau hari raya, bukan sahaja kaum Melayu, maka malah kaum India juga banyak menggunakan santan dan juga minyak. Jadi mungkin option yang ada pada zaman sekarang adalah ramai di antara kita yang sudah sedar, okey tak apalah kita gunakan susu sejat untuk kurangkan kalori. Adakah itu, bila kita menggunakan susu sejat pengganti santan itu, boleh dikatakan itu sebagai makanan yang sihat? Boleh dikatakan sebegitu juga. Sebab kari, of course traditionally resepi itu memang kita ada gunakan santan. So bila katakan nak masak kari, daripada guna santan, kita boleh ganti dengan susu cair ataupun susu sejat yang saya katakan tadi. Ataupun kita boleh letak low fat yogurt, yogurt rendah lemak. Lepas tu lebihkan bawang yang diletak dan juga letak tomato untuk pekatkan kari tu. So boleh kita modifikasikan resepi itu untuk menjadikan dia lebih sihat. So contoh katakan nak buat ayam goreng, daripada buat ayam goreng kita boleh bakarkan ayam tu, macam ayam penyet ke dibakarkan. So tu dengan cara macam tu kita boleh kurangkan penggunaan minyak dalam masakan yang kita ambil. Tapi minyak ni pula macam kita faham banyak pula jenis minyak, tapi kita sekarang biasanya sangat sinonim dengan minyak sawit lah. Kalau kita menggunakan minyak sayur macam mana pula? Minyak sayuran tu boleh digunakan untuk menumis sahaja sebab dia tak tahan suhu yang tinggi. So dia hanya sesuai untuk menumis. Contoh kita nak sumis sayur, tumis untuk buat kari boleh. Tapi yang untuk bergoreng, minyak kelapa sawit yang sesuai, yang tahan suhu yang tinggi. So untuk bergoreng kita tetap guna minyak yang kelapa sawit ni, tapi kita kurangkan pengambilan makanan yang bergoreng. So untuk masakan lain memang sesuai, boleh gunakan minyak sayuran untuk menumis. Nak sediakan masakan lain yang selain di fresh, selain bergoreng. Dalam minyak pula kan, kalau biasa kita pergi pasar raya, kita boleh tengok dekat pack tu kan, okey minyak ni tanpa kolesterol, minyak ini dengan kolesterol, macam mana, apa beza dia tu? Sebenarnya kolesterol ni dia ada pada sumber haiwan sahaja. So contohnya macam ayam ni, kita kata tadi kita nak buang kulit dengan lemak-lemak dia sebab ada kolesterol kat situ. Tapi yang minyak kelapa sawit ni dia daripada buah kelapa sawit. So dia tumbuh-tumbuhan, plant-based. So memang tak ada kolesterol. So label tu memang betul tak ada kolesterol, tetapi dia ada lemak tepu, saturated fat. So itu sebab yang kita kata nak kurangkan makanan bergoreng ataupun bersantan disebabkan kandungan lemak tepunya. Maksudnya kita tak nak lemak tepu lah kalau kita boleh nak kurangkan. Dan kita perlukan sedikit saja. Contoh dalam seharian pengambilan tu 7% saja kita perlukan. So tak terlalu banyak lemak tepu tu tak perlukan untuk badan kita. So kita nak kurangkan pengambilan makanan yang lemak tepu. Jadi ini menuntut kreativiti kita lah sebenarnya untuk mengubah here and there cara kita memasak makanan itu supaya kita tidak membawa risiko lemak tepu itu terlalu tinggi dalam badan kita. Itu dari segi pemilihan makanan utama. Macam nasi, rendang, ketupat dan sebagainya. Dari segi snack pula bagaimana? Snack tu yang saya faham adalah biskut-biskut kan? Ya betul. So snack ataupun kuih-muih tu memang akan ada, sering ada. So kalau kita tengok kuih raya yang biasa kita kata cookies tu, kuih raya tu satu biji tu memang dah ada kalori lebih kurang 50 hingga 80 kalori. Itu baru sebiji. Kadang kita makan bukan sebiji, kita akan makan lebih daripada sebiji. So dia akan menambahkan pengambilan kalori juga. So selain daripada tu, kalau kita makan macam dodol pun common snack juga yang kita ambil sebagai hidangan bersama dengan hidangan utama. So yang itu pun kalau satu potong tu dah ada 70 kalori. So tambah lagi kek-kek yang kita ambil. Kalau kek tu ada icing lagi banyak kalori berbanding dengan plain kek. So mungkin pilihan yang lebih sesuai, kita boleh sediakan ataupun kita pilih buah-buahan sebagai snack yang kita makan. Kuih raya boleh dimakan tapi kurangkan, mungkin ambil satu atau dua je serasa saja, tak nak ambil terlalu banyak. Okey, itu dia antara beberapa jenis snack dan juga kuih-muih yang biasa kita dapat lihat pada waktu hari raya lah. Almond London memang popular, biskut tak nenas sangat popular, setiap rumah mesti akan ada tak nenas. Biskut emping jagung ataupun konflik madu juga sangat sesuai, sentiasa kita nampak dekat
rumah-rumah, ada juga kek dan sebagainya. Itu dari segi snack. Jadi setiap biji dan setiap potong itu lebih kurang 70 ada 50 kalori. Sebenarnya itu banyak. Kalau kita makan banyak, ia akan jadi banyak. Dari segi air pula bagaimana? Untuk minuman pun sama juga. Biasanya minuman yang akan disediakan adalah minuman berkarbonat ataupun cordial. So kalau minuman berkarbonat, satu gelas dia memberi sebanyak 130 kalori. Dan kalau minuman cordial, satu gelas tu dah ada 60 kalori. So mungkin kita dah ada kalori daripada hidangan utama macam tadi. Katakan makan lemang, rendang, minum dah ada snack lagi. So untuk minuman mungkin kita boleh pilih plain water, air suam sebagai pilihan. Atau selain daripada itu boleh minum plain tea, teh O ataupun kopi O, kurang gula boleh jadi pilihan. Jus buah-buahan pun sebenarnya walaupun dia fresh juice, kalau nak buat ambil pun tak nak ditambah gula ataupun garam dalam tu. So, buat tu sendiri dah ada gula semula jadi. So itu boleh jadi satu pilihan juga. Tapi seeloknya pilih yang memang tak ada less calorie ataupun zero calorie drink. Cuma dari segi kesihatan, kebanyakan orang memilih untuk menggunakan cordial lah pada waktu hari raya macam ni, dia mudah. Dari segi kesihatan macam mana penggunaan cordial? Untuk cordial tu memang dia, kalau nak kata, dia memang ada gula saja dalam tu. Dia tak ada memberi nutrisi lain untuk badan kita. Berbanding dengan contoh tadi jus buah tu, dalam buah tu dia bagi vitamin, mineral dan serat untuk badan kita kalau dia jus buah, fresh fruit juice. Kalau cordial dia tak banyak berkhasiat. Tapi untuk yang tadi bercarbonated drink, contoh minuman bercarbonate tu, kalau nak pilih, dia ada sekarang ni ada zero calorie carbonated drink. Kalau nak juga minum tu, mungkin boleh pilih zero calorie carbonated drink sebagai pilihan nak minum something different daripada plain water. Jadi minuman yang zero calorie itu, adakah dia literally zero calorie? Takkan ada calorie langsung? Dia, memang dalam tu tak ada calorie. Dia gunakan alternative sweetener, pemanis, gantian pemanis tu untuk nak buat minuman tu. So memang tak ada calorie dalam tu. So, memang kalau dia claim zero calorie, memang tiada calorie dalam tu. Boleh minum lah. Tapi kalau teringin nak minum Coke, nak jaga calorie, kita boleh minum zero Coke zero calorie ataupun Pepsi zero calorie lah. Okey, kita tengok sikit dekat Facebook siapa yang ada di sini. Terima kasih kepada yang menonton. Kalau ada apa-apa soalan eh. Okey, soalannya apa beza Coke zero dengan Coke diet? Atau yang sama? Sebenarnya dua-dua pun sama sahaja. Just cara dia namakan tu lain. Tapi end of the day memang dalam tu kandungan kalori dia rendah. Dia memang menggunakan alternative sweetener untuk membuatkannya. Walaupun dia carbonated drink yang tak ada kalori, pengambilannya harus sederhana juga. Tak nak terlalu banyak juga. Jadi kalau cerita bab-bab gula ni kan, orang dah buat apa alternative, minum Coke diet dan sebagainya. Tapi ada juga di kalangan kita sekarang, kesedaran terhadap kesihatan itu sudah pun meningkat menggunakan alternatif lain, sweetener. Contohnya stevia. Apakah kesan dia kepada kesihatan dan juga pengambilan dalam masa tertentu? Stevia tu boleh diambil. Dia sebenarnya daripada daun. Dia manisan daripada daun. So boleh diambil. Ada dalam pelbagai bentuk sekarang ni, titisan ataupun serbu. Boleh digunakan untuk memaniskan minuman kita. Cuma dia tak tahan panas. So tak boleh letak minuman yang panas ataupun masakan yang di atas dapur tu tak boleh ditambah. Dia kena biarkan sejuk kejap baru boleh ditambah dalam. Kalau tu tambah ketika panas, dia takkan manis ke macam mana? Dia memang tak sesuai, tak direkomen untuk menggunakan dalam yang dipanas, semasa panas. Memang dia kena letak dalam minuman yang lukewarm, macam panas sedikit baru boleh ditambah. Okey, itu dia. Sedikit informasi mengenai stevia. Jadi saya pun baru tahu sebenarnya. Saya pun tak pernah makan stevia tu, tapi saya baru tahu kalau nak makan stevia tu kena letak dalam air sejuk lah. Yang boleh suam bercata. Boleh. Yang cuma suam tak, lah. Yang panas mendidih tu tak sesuai. Dia tak boleh letak dalam yang panas. Okey, itu dia antara beberapa perkara yang telah pun kita bincangkan. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan dan juga pandangan, letakkan pandangan dan juga soalan anda di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Okey, jadi sebulan kita berhari raya nanti. Seminggu lagi kita puasa, lepas tu sebulan kita berhari raya. Dan pastinya 2 tahun kita tak berhaya. Dan pastinya dalam ketika ini, ramailah di antara kita yang akan menganjurkan rumah terbuka. Sama ada secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan. Tapi orang kata nak balas dendam lah. Jadi kita dapatkan tips daripada dietitian. Apakah tips yang boleh dietitian kongsikan untuk kita meraihkan tetamu ketika rumah terbuka ini? Okay. Sama ada kita pergi ataupun kita menjadi tuan rumah. Okay, so bagi yang jadi tuan rumah untuk nak meraihkan tetamu tu, bila dalam penyediaan makanan tu, contoh nak prepare makanan ayam katakan, so saya sarankan untuk buang kulit-kulit dan dia punya lemak sebelum kita sediakan makanan tu. So secara tidak langsung kita tak boleh kurangkan kandungan lemak pada makanan tu. Dan dari segi portion makanan pula, kita boleh gunakan
dalam portion yang sedikit, yang kecil macam saya kata tadi, boleh ambil dalam portion yang sedikit supaya tetamu pun dapat merasakan semua makanan yang disediakan daripada dia. Dalam portion yang besar, dia disebabkan dah ambil, dia terpaksa nak habiskan kuantiti tu. So salah satunya. Dan bagi yang belum buat kuih raya lagi ni, bila katakan nak sediakan kuih raya cookies, boleh gunakan tepung gandum yang high protein tu dalam pembentukan pembuatan kuih raya. Boleh gunakan oats dan letak dalam tu, ataupun buah-buahan kering, contoh kurma ataupun kismis ataupun prune dalam kuih raya yang dibuatkan tu. Sebab so, itu secara tidak langsung dia memberi serat dalam makanan tu. Boleh memaniskan makanan dengan cara ni, daripada letak gula dalam buatkan kuih raya ni. Jadi adakah buah-buah kering itu memang dikeringkan aslinya daripada buah tersebut, ataupun memang untuk preservatif dia letak gula untuk preservation? Itu terpulang, ada beberapa jenis pengeringan buahan. Ada buah tu memang dia ada manisannya semula jadi, ada gula dalam buah tu. Ada buah kering tu dia memang sweeten, dia ada ditambah gula. Macam dia direndamkan dalam air gula, so proses osmosis, air dalam buah tu dikeluar, gula daripada luar dimasuk dalam buah. So ada juga buah kering yang di sweeten. So kita boleh baca label buah kering yang kita beli tu, pastikan yang tak dimaniskan, bukan di sweeten, jenis tu lebih sesuai untuk dipilih. Okey, kita ada beberapa soalan di Facebook. Terima kasih kepada Patrick yang menonton kita, ada juga Siti Nesa. Kita mulakan dengan soalan daripada Patrick. Adakah air panas boleh membantu kurangkan kolesterol badan kita dan improve salur darah kita? Ini sama juga lanjutan soalannya, orang kata minum air panas boleh cairkan lemak, jangan minum air sejuk. Macam mana? Ada dua, dua rentetan soalan di situ. Sebenarnya yang ini tak ada bukti yang kukuh untuk nak kata yang fakta ni betul. Mungkin ada kesalahfahaman sikit dari segi yang ini. So air panas ataupun air sejuk, terpulanglah kalau air tu ada gula, dia akan meningkat lagi pengambilan gula kita, pengambilan kalori lagi. Tapi kalau air panas, kalau kita minum dia terus mencairkan lemak tu, sebenarnya belum ada bukti nak mengatakan yang tu betul. So fakta tu bagi saya kata tak betul fakta tu. So tak membantu. Dari segi kolesterol tadi? Untuk nak kurangkan kolesterol pun dia tak membantu untuk kurangkan kolesterol dalam badan. Untuk kolesterol tu macam kita kata, kita kena kurangkan pengambilan makanan yang berlemak, yang ada lemak tepu. Yang itu je yang membantu untuk kurangkan kolesterol dalam badan. Maksudnya suhu air tidak mempengaruhi apa-apa berkaitan dengan lemak maupun kolesterol. Saya difahamkan kalau kita minum air, Waima, air sejuk ataupun panas, apabila kita masuk dalam badan, dia akan seimbangkan suhu badan dan juga suhu air. Itu yang akan berlaku, betul? Okey. So adakah itu betul? Ya, ya. Okey. So yang itu sebenarnya dia tak semestinya dia membantu. Itu just walaupun climate dekat luar katakan kita minum air sejuk, ada juga kajian menyatakan kalau kita minum air sejuk pun, dia dalam badan dia akan jadi, dia akan berdasarkan suhu badan, dia akan bertukar suhu dalam tu. Itu so, yang saya maksudkan, dia akan seimbangkan suhu badan dengan suhu air tersebut. That's betul. Okey. Soalan seterusnya daripada Siti Nisa. Adakah makanan yang dimasak menggunakan air fryer lebih digalakkan untuk kurangkan kalori? Untuk dari segi penyediaan makanan tu, kalau kita guna air fryer, so dia sebenarnya tak menggunakan minyak. Contoh kalau cara pemasakan goreng yang biasa, kita guna minyak yang banyak, kita goreng, so dia akan menyerap banyak minyak. So untuk yang air fryer ni memang dia mengurangkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Indirectly dia mengurangkan kalori yang kita ambil dalam tu. Tapi tengok juga jenis makanan apa. Kalau kita gunakan frozen food macam french fries yang dah frozen, nugget, yang itu semua, yang itu semua proses food yang yang ni dia sendiri dah ada lemak dalam tu. Walaupun kita gunakan cara masakan air fry, mungkin dia mengurangkan penggunaan lemak dari segi penyediaan makanan, tapi makanan tu sendiri dah ada lemak dalam tu. Dan kuantiti juga, kalau kita makan berlebihan, dia boleh meningkatkan pengambilan kalori juga. Iya, itu dia penerangan tentang air fryer. Saya harap menjawab soalan daripada Siti Nisa. Okey, soalan seterusnya daripada Olive Afiat Sihat. Okey, minyak sawit merah adakah baik sebagai untuk adakah baik untuk masakan? Minyak sawit merah. Okey, boleh. Yang itu boleh digunakan. Dia dia ada sejenis antioksidan dalam tu, so dia membantu. Tapi dia pun ada dia punya suhunya. Ada jenis tu dia hanya untuk menumis saja. Yang bergoreng tu bukan betul-betul untuk deep fry. So kalau nak gunakan untuk masakan macam menumis tu, boleh diambil. Okey. Dan soalan seterusnya daripada Nur Halim, mitos green tea for detox. Any idea?
Okey, so yang green tea tu basically kita ambil green tea memang dalam tu tak ada gula yang kita ambil. So dia just green tea tu memang misalnya kita tak tambahkan gula. So boleh diambil. Nak ambil sebagai detox tu bagi saya akan kata dia bila kita ambil green tea, kita akan mengurangkan minuman manis lain. So secara tidak langsung dia mengurangkan pengambilan minuman bergula. So dia membantu. Tetapi bila ada sesetengah keadaan di mana ada makan special medication, sometimes kita akan sarankan untuk tak nak ambil green tea. So kalau ada disarankan oleh doktor ataupun dietitian tak nak ambil green tea tu, bagi mereka yang tu tak sesuai. Saya rasa paling senang untuk apa detox sebenarnya adalah dia merupakan proses detoksifikasi sistem penghadaman. Makan sayur, makan buah, makan makanan yang berfiber tinggi, kerana itulah dalam portion makanan kita suku-suku separuh itu merupakan sayur. Ya betul. So sebab bila kita mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan minum air plain water, air kosong yang mencukupi, dia dah membantu dah untuk melawaskan penghadaman. Itulah sebenarnya ubat detox lah, yang secara naturalnya yang kita tahu, tapi kadang-kadang kita ambil mudah, kita rasakan apa yang dibeli itu boleh membantu kita. Sebenarnya ikut saja cara-cara yang natural sebegitu. Baiklah, ada beberapa soalan lagi, tetapi kita pergi dahulu soalan yang telah pun saya sediakan ini. Ini berkaitan pula tentang apakah masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan pilihan makanan yang mungkin berlaku pada musim hari raya ni. Ya, betul. So tadi kita dah bercakap juga salah satu masalah kesihatan yang berlaku, mungkin boleh berlaku adalah sembelit, iaitu constipation, mungkin disebabkan kurang makan serat masa musim perayaan ni. Macam kita katakan tadi, masa perayaan ni kita ada makan lauk, ada makan nasi impir, nasi semua, tapi kita lupa untuk nak pilih sayur-sayuran. So bila kita tak cukup makan sayur-sayuran dan buah-buahan, mungkin boleh terjadi ada masalah constipation, iaitu sembelit boleh terjadi. So pastikan ada mengambil sayur-sayuran juga dalam seharian. Paling simple maybe cucumber, timun dengan nenas, kita buat pajeri kan, salad. So boleh ambil yang itu juga sebagai untuk serat. So satu lagi, boleh ada masalah penghadaman juga, digestion problem, rasa macam bloated. So itu mungkin terjadi sebabkan waktu makan yang tak teratur, boleh terjadi juga. So pastikan boleh makan ikut waktu untuk yang itu, dan juga kuantiti yang dimakan pun pastikan dia makan dalam kuantiti yang sederhana, tak terlalu banyak. Kita juga sering dengar apabila kita minum minuman berkarbonat akan ada angin dalam badan. Adakah itu betul? Sebab dia carbonated drink, so memang fizzy drink, ada gas juga dalam tu. So kalau dia terlalu banyak diambil, boleh menyebabkan keselesaan pada perut juga, boleh terjadi juga. Okay. So kalau ada masalah macam penghadaman ni, kita boleh ambil yogurt, iaitu yogurt. Dia ada natural bacteria, kita panggil probiotic, good bacteria. So dia membantu untuk penghadaman dalam pemakanan yang kita ambil. So mungkin sebelah waktu pagi, katakan nak pergi untuk open house tengah hari, so mungkin masa pagi, sarapan pagi kat rumah tu, boleh ambil yogurt satu tub yang kecil yang rendah lemak. So dia akan membantu untuk penghadaman kita dalam seharian. Okey. Kata kunci dia adalah keseimbangan dalam pengambilan makanan kita. Jangan tak pergi open house, janganlah orang dah jemput kita kena pergi, tapi cara kita makan itulah kita kena jaga. Baiklah. Sewaktu hari raya juga sering juga kita mendengar tentang masalah keracunan makanan ataupun cirit-birit. Masalah cirit-birit ni, adakah disebabkan oleh seseorang itu makan terlampau banyak makanan pada hari tersebut, ataupun memang literally memang disebabkan oleh penyediaan makanan? Dia terjadi disebabkan temperature abuse, kita kata dari segi penyediaan makanan tu. Ada contohnya dia tak tercampur, katakan dari segi penyimpanan makanan dalam peti sejuk katakan. So kalau kita nak simpan ayam yang tak dimasak ke atas, dan di bawahnya ada letak salad sayur-sayuran katakan, so ataupun buah-buahan, bila air daripada ayam tu menitis ke bawah atas makanan yang ready to serve, boleh menyebabkan keracunan makanan, food poisoning. So dia boleh menyebabkan. Satu lagi dari segi temperature, suhu makanan. Kalau makanan yang dah dimasak, letak dekat room, outside room temperature, boleh kena kurang dalam 3 hingga 4 jam saja. Kalau dah lebih daripada tu, kena panaskan balik makanan tu. So kalau tak, dia boleh menyebabkan keracunan makanan. So ini boleh terjadi disebabkan food poisoning, keracunan makanan yang menyebabkan ada simptom macam tu. Kalau dari segi temperature abuse, penyimpanan makanan yang tak sesuai. Okey, jadi kena detail sikitlah tengok dekat rumah kita sekarang ni. Bukan apa, nak kena tahu jugalah makanan itu dah berapa lama disimpan, tiba-tiba makan sakit perut, tak berayalah pula kita. Okey, kita berbalik kepada Facebook. Okey, sekarang soalan daripada Patrick John. Boleh tak green tea kurangkan minyak dan kolesterol dalam badan kita? Maksud pengambilan
pengambilan yang saya faham, pengambilan green tea boleh tak kurangkan minyak dan kolesterol dalam badan kita? Belum ada kajian untuk nak membuktikan yang green tea tu membantu untuk kurangkan kolesterol ataupun lemak dalam badan. Macam saya kata tadi, disebabkan zero calorie drink, so dia boleh mengurangkan lemak, mengurangkan pengambilan kalori dalam seharian saja, tapi dia tak akan terus directly kurangkan lemak dalam badan. Untuk nak kurangkan lemak, kita kena kurangkan makanan yang berlemak, yang bersantan, dan perlu bersenam juga untuk nak membakar lemak yang ataupun kalori yang berlebihan kita ambil dalam seharian. Nak kata green tea itu sendiri membantu untuk kurangkan tu, belum ada bukti lagi nak untuk nak membuktikan. It's just a tea. Maksudnya kita kena kembali kepada normal, kehidupan secara normal. Exercise, diet, insya-Allah lah boleh sihat eh. Okey, soalan seterusnya, adakah dark chocolate membantu bagi metabolism dan adakah ia digalakkan ambil sebelum ataupun selepas exercise? So dark coklat, walaupun dia dark coklat, dia masih ada cocoa butter, itu lemak daripada cocoa yang ada pada coklat tu, memang ada lemak dalam tu. So kalau nak ambil dalam kuantiti yang sederhana, bila nak ambil, so mungkin boleh ambil sebelum buat senaman supaya dia bagi tenaga. Bila dah exercise tu, dia boleh membakar kalau ada tenaga berlebihan. So boleh diambil tapi dalam kuantiti yang sedikit. Kalau boleh pergi pada, dia kata macam 70% cocoa butter macam tu kan, yang di mana tak ada penambahan gula yang berlebihan pada dark coklat tu. Maksudnya lagi tinggi, kalau kita beli dark coklat tu kan memang ada percentage. Lagi tinggi percentage dark coklat itu lagi bagus lah. Lebih sihat dari lebih segi, sihat kan, lah, dari segi kandungan gula dia rendah dalam tu. Dan ada sedikit kebaikan juga yang dia ada pada coklat tu. Tapi dia pahitlah sikit, tapi tak apa, pahit-pahit pun pahit-pahit manis, manis-manis manja. Okey, kalau kita tengok dekat skrin sekarang, ini adalah contoh anda ambil laksa satu mangkuk, jumlah dia 330 kalori. Berapa banyak apa exercise yang anda perlu lakukan? Mungkin waktu anda boleh ceritakan dan detailkan kat situ lah. Macam kita kata, sometimes mungkin somehow kita ada 2-3 rumah terbuka dalam sehari, mungkin ada pengambilan kalori berlebihan. So bila kita dapat tahu kalori itu berlebihan, untuk nak membakar pengambilan makanan tu, kita perlu ada aktiviti senaman, aktiviti fizikal untuk nak membakar. So ini salah satu contohnya. Kalau katakan untuk nak membakar 330 kalori secara average satu mangkuk laksa tu, seseorang tu perlu berjalan laju selama 70 minit baru dapat membakar 330 kalori tu. Kalau jenis senaman yang berlainan, aktiviti yang berlainan, dia membakar berlainan. So kalau katakan berlari laju ataupun berbasikal, 35 minit. Dan kalau berenang, 25 minit dan bersamaan dengan aktiviti lain. So dia sebab intensity exercise tu berlainan, membakar tenaga dengan cara yang berjumlah yang berlainan. Jadi sebulan kita beraya ni, janganlah pula kita pinggirkan usaha yang telah kita lakukan pada bulan puasa. Dah turun berat, baiklah kita kekalkan berat itu. Jadi exercise lah sikit, cari masa 20 minit, 30 minit, tak lama dari masa 24 jam. Kalau kita tengok ni pula, ni keseimbangan tenaga ni pula bagaimana? So keseimbangan tenaga, pengambilan tenaga tu, makanan yang kita ambil, iaitu makanan yang kita makan dalam seharian tu, adalah menunjukkan pengambilan tenaga. Pengeluaran tenaga ataupun energy expenditure ni termasuk kita punya aktiviti harian, yang kita berjalan, semua aktiviti harian, senaman, dan juga termasuk resting metabolic rate, itu kalau dalam keadaan rehat, badan kita sendiri akan membakar lemak, kalori yang sedikit, tapi itu yang basic metabolic rate yang ada dalam badan kita. Itu semua orang akan ada, tapi berbeza mengikut individu. Tapi untuk nak meningkatkan pengeluaran tenaga tu, perlu bersenam. So yang itu saja akan seimbangkan pengambilan tenaga. Kalau pengambilan kita, tenaga kita banyak, pengeluaran tenaga kurang, akan ada penambahan berat badan. Kalau pengambilan tenaga rendah, pengeluaran tenaga berlebihan, baru ada penurunan berat badan. So kalau nak kekal akan berat badan, kena seimbang. Pengambilan tenaga dan pengeluaran tenaga tu kena seimbang. Ya, ini berkaitan dengan pengiraan kalori sebenarnya. Tapi tidak mengapa, kita tak ada masa yang panjang untuk mengajar orang mengira kalori. Secara asasnya, perempuan general berapa keperluan kalori sehari? Lelaki berapa? Generally untuk individu yang sihat, untuk wanita, dia perlukan lebih kurang dalam 1,500 kalori untuk maintain, mengekalkan berat badan. Itu general eh? General. So untuk lelaki dia lebih tinggi sikit, sehingga 1,700 hingga 1,800 kalori sehari. Ini untuk bagi yang general, yang untuk nak kekalkan berat badan, bukan untuk penurunan berat badan. Tetapi better kita tak cari untuk kalori saja. Kita sebab tu kalori ni susah sikit
lah kita sentiasa mengirakan kalori saja, kita akan terlupa untuk nak pilih makanan tu sehat. So better kita ikut yang tadi kita kata, makanan tu seimbang. Suku daripada pinggan makan kita makanan berkarbohidrat, suku tu makanan berprotein, separuh sayur. So itu dah akan membantu untuk mengambil tenaga tu, nak pastikan dia seimbang dan mengikut kalori yang kita perlukan. Itulah dia sebenarnya yang perlu kita lakukan. Kalau kita nak kira setiap hari, setiap detik, dia penat. Mungkinlah kalau orang yang mula-mula melakukan usaha, seminggu, dua minggu, dia boleh kira lagi watanah. Selepas daripada itu, susah dah nak kira. Apa yang paling penting adalah ambil dapatkan pengambilan makanan yang seimbang seperti mana yang watanah ceritakan daripada awal tadi. Mungkin kita sudah pun berada di penghujungnya untuk siaran pada hari ini, watanah, sebelum kita berehat untuk bercuti hari raya minggu depan. Sedikit kesimpulan daripada watanah, juga kata-kata akhir untuk penonton. So untuk tahun ni, kita masih boleh enjoy makanan seperti rendang ataupun ketupat lemak semua tu. Cuma dalam kuantiti tu, kena ambil dalam kuantiti yang sedikit. Macam kita kata mindful eating, pastikan makanan tu diambil dalam kuantiti yang sedikit. So dan cuba pengambilkan makanan yang serat macam sayur-sayuran dan buah-buahan, cuma pastikan diambil juga. Dan aktiviti bersama dengan saudara ataupun kawan-kawan, pastikan ada yang bersenang, yang ada berkaitan dengan senaman, mungkin main badminton ke, ada senaman juga dalam hari raya ni. Dan last sekali, selamat hari raya kepada semua penonton. Kameranya. Itu sama air raya kepada penonton. Okay, silakan. Selamat hari raya kepada semua penonton. Have a safe and healthy hari raya. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini. Saya rasa cukup bermanfaat, cukup padat 30 minit bercakap mengenai apakah yang perlu kita lakukan sebulan kita nak buat hari raya. Terima kasih banyak-banyak kepada Watanah Visunar, iaitu dietitian Institut Jantung Negara. Jadi saya juga nak minta maaf kepada semua kalau ada salah silap. InsyaAllah minggu depan kita berehat seketika, bagi laluan untuk hari raya. Saya pun nak pulang berhari raya. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa selepas hari raya. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin.